turun naik di Bitung. Kemana dia? Bitung. 29 si Jari mau langsung ke ini katanya bakal tahan jalan-jalan kondisi mulu ampun ih buka pintu lah jam berapa lu?
Kesempatan kali ini Ramiro Vergonzi gagal berikan umpan kepada Esal. Belum berakhir, kuasai bola yang hilang Persita. Ezekiel Vidal kali ini crossing. Oh, satu gol yang sangat sensasional di menit ke-10. Pendekar Cisadane, Ungu Barat curi kemenangan lebih dulu dari Ungu Timur lewat kaki. Dengan kaki kiri di pos pertahanan kanan Persik Kediri, ada ketidaksiapan dari dua laga lagi, setidaknya menjadi showcase pembuktian bagi pemain asing. Dan kini Persita Tangerang, Ramiro Vergonzi baru saja diomongkan menunggu gol ketiga dari Ramiro Vergonzi, dan akhirnya striker asal Argentina ini mencoba berawal dari kaki Esa Sahrul, berikan umpan kepada Vergonzi yang dikawal oleh Anderson Do Nascimento. Satu eksekusi yang sangat kelas. Ini bola menuju Vergonzi. Widiansa lakukan sapuan. Vergonzi. Kali ini Irshad Maulana memberikan bola kepada Vidal. 1-2 dengan Irshad Maulana. Hampir saja. Satu kombinasi permainan yang sangat apik. Tapi sayang penyelesaian akhir masih buntu bagi Persita untuk ciptakan gol ketiga. Lihat bagaimana Irshad Maulana dengan kaki berada di pos pertahanan kiri Persita. Lepaskan bola Fitra menuju Anderson Do Nascimento. Ada peluang didapatkan, hampir saja Hamra Heanusa.
mencetak gol ketiga dan ada satu save brilian kembali dilakukan oleh Randy Oscario. Bola mengarah kepada Ramiro. Dibayang-bayangi oleh Anderson, Do Nascimento, masih Ramiro Vergonzi. Berikan bola kepada Ezequiel Vidal. 1-2, Vidal dan Vergonzi. Matteo Bustos kali ini. Berikan bola kepada Vidal, masuk ke dalam kotak. Bola